Hati bersama Ketua MK Saudara Abdul Rahman Yusof, selanjutnya kepada pimpinan PKR Terengganu, pimpinan PKR Besut, pimpinan PKR Pasir Putih yang hadir, pimpinan Amanah Besut, pimpinan Bersatu Besut, dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, saya sendiri Dato' Randes Muhammad Abdul Ghani, bekas calon PKR Kota Putera PRU 13. Tuan-tuan dan puan-puan para hadirin yang saya hormati sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnia-Nya pada PRU 14 nanti, kita yakin dapat mengalahkan UMNO BN, insyaAllah, dan dapat menguasai Putrajaya. Jelas bagi kita, apabila kita dapat menguasai Putrajaya, kita akan memerintah Malaysia berdasarkan kepada konsep gabungan empat parti dalam Pakatan Harapan. Cara ringkas, dalam Pakatan Harapan kita ada parti keadilan, akan memerintah secara adil dan seksama. Dan sunya kedua, kita akan memerintah dengan penuh tanggungjawab dan amanah terhadap rakyat yang memberi kepercayaan kepada kita. Ketiga, memerintah negara Malaysia berdasarkan prinsip demokrasi mengikut perlembagaan dan rukun negara. Dan keempat, memerintah negara Malaysia berkonsepkan bersatu dan bekerjasama dengan rakyat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam kerajaan yang ada sekarang ini, kerajaan UMNO BN, yang kita sedia maklum dan ketahui apa yang berlaku pada sekarang ini, merupakan satu pemerintahan yang bercelaru dan penuh dengan faktor-faktor yang membuatkan rakyat terasa tertekan dan dikatakan suatu perlakuan yang dikategorikan dalam perkara-perkara tersebut, iaitu termasuk perkara-perkara mungkar. Untuk itu, tanggungjawab kita untuk menghapuskan perkara mungkar itu. Dan saya suka membaca satu potong ayat firman Allah dalam surah Ali Imran 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walatakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan sama-samalah kita main peranan dalam membenteras kemungkaran. Untuk meneruskan program kita pada malam ini, saya dengan sukacitanya menjemput dan mempersilakan yang bahagia saudara Eng Chai Heng, itu pengerusi DAP Terengganu. Dipersilakan. Terima kasih pengerusi majlis yang saya hormati YB Azam B. Ismail selaku pengerusi Parti Keadilan Rakyat Negeri Terengganu merangkap ADUN Bandar. Yang saya hormati Datuk Abdullah Sani selaku Ahli Parlimen Kuala Langat. Yang saya hormati Engineer Muhammad Noor Marzuki yang mewakili
bersatu. Yang saya hormati amanah dan yang saya hormati pemimpin-pemimpin dari Pakatan Harapan di semua peringkat, dan tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, selamat malam dan salam sejahtera diucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kerana diberi peluang untuk bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan dalam majlis penerangan yang dianjurkan oleh Pakatan Harapan Negeri Terengganu. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, tujuan kita mengadakan sesi penerangan ini adalah untuk menyampaikan maklumat-maklumat yang penting kepada tuan-tuan dan puan-puan supaya kita sama-sama faham isu-isu yang telah berlaku dan isu-isu yang sedang berlaku dalam negara kita pada hari ini, khususnya isu-isu penyelewengan dan isu-isu penyalahan guna kuasa yang berlaku dalam negara kita pada hari ini, sehingga rakyat terpaksa menanggung beban oleh kerana kecuaian pemimpin-pemimpin yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin dari UMNO Barisan Nasional selama pemerintahan 56 tahun di Malaysia. Dan oleh kerana ini, mereka rasa mereka mempunyai kuasa mutlak untuk menutup segala penyelewengan, gejala rasuah yang telah mereka lakukan selama ini. Oleh sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, kita harus berani bangkit dan menolak pemimpin-pemimpin dan juga kerajaan yang rakus seperti UMNO Barisan Nasional ini. Sudah tiba masa, tuan-tuan dan puan-puan, dalam pilihan raya yang akan datang, kita bersatu padu supaya kita dapat menumpas UMNO Barisan Nasional dalam pilihan raya yang akan datang. Ini adalah satu perkara yang sangat mustahak. Kalau kita gagal dalam usaha kita menumpaskan UMNO Barisan Nasional dalam pilihan raya yang akan datang, sudah tentu rakyat seluruh Malaysia akan terus dibebani dengan hutang yang banyak dan hutang yang sudah mencecai lebih kurang 900 bilion setakat ini. Kalau dibagi kepada 30 juta rakyat seluruh Malaysia, ini bermakna setiap rakyat terpaksa menanggung beban hutang negara sebanyak 30 ribu setiap orang, tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah satu perkara yang harus kita ambil iktibar. Kita kena ambil tindakan untuk menghapuskan gejala rasuah yang berleluasa dalam negara kita pada hari ini. Kalau tidak, sudah tentu negara kita akan menjurus ke arah sebuah negara yang akan menghadapi krisis kewangan seperti mana yang telah berlaku di Greece beberapa tahun yang lalu, sehingga rakyat tidak mampu untuk menyara hidup mereka kerana duit mereka telah jatuh merudum dan nilai duit mereka telah merosot. Dan perkara ini boleh berlaku di Malaysia kalau kita tidak ambil usaha untuk mempertahankan hak kita dan menolak segala penyelewengan yang berleluasa di Malaysia pada hari ini. Dan tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, Pakatan Harapan mempunyai satu agenda politik yang sangat committed, iaitu kita ada usaha untuk membela nasib rakyat, khususnya rakyat miskin yang ramai di seluruh Malaysia, khususnya masyarakat di kalangan masyarakat Melayu. Oleh sebab itu, saya ingin menyuruh kepada tuan-tuan dan puan-puan supaya kita ambil tindakan yang segera, iaitu kita menolak pemimpin-pemimpin yang rasuah yang telah melakukan banyak penyelewengan, sehingga kerajaan
kehilangan berbilion-bilion ringgit di Malaysia. Alangkah baiknya kalau duit ini dapat diselamatkan. Sudah tentu duit ini boleh diguna untuk membantu masyarakat yang miskin dengan pemberian bantuan kebajikan, bantuan pendidikan dan sebagainya. Ini sudah terbukti di negeri-negeri yang diperintah oleh Pakatan Harapan seperti di Selangor dan Pulau Pinang. Rakyat hidup dalam keadaan jauh lebih baik berbanding dengan rakyat yang diperintah oleh UMNO Barisan Nasional. Penduduk-penduduk di negeri Selangor dan Pulau Pinang, bayi yang dilahir dapat bantuan RM100 setahun. Mereka penduduk-penduduk yang telah meninggal, mereka dapat bantuan hayat kematian RM2,000 setiap orang. Pemandu teksi, nelayan dan rakyat-rakyat miskin juga dapat bantuan daripada Kerajaan Negeri Pakatan Harapan. Ini sudah terbukti di kedua-dua negeri yang diperintah oleh Pakatan Harapan. Oleh itu, saya ingin ambil kesempatan ini untuk menyeru kepada tuan-tuan dan puan-puan supaya ambil tindakan yang berani, bangkit dan menolak pemimpin-pemimpin yang rasuah, yang zalim, yang telah melakukan bermacam-macam kezaliman ke atas rakyat seluruh negara. Dengan pelaksanaan kutipan cukai GST, rakyat dibeban dengan bermacam-macam lagi cukai. Cukai harga barang, minyak masak dan juga barangan yang kita guna tiap-tiap hari. Jadi sudah tiba masalah kita ambil tindakan yang sewajarnya untuk menolak pemimpin-pemimpin yang zalim dalam pilihan raya yang akan datang. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, saya juga ingin ambil kesempatan ini untuk mengingat tuan-tuan dan puan-puan, negara kita sedang berada dalam keadaan yang tidak menentu. Kita berada dalam keadaan di mana rakyat dibeban dengan bermacam-macam cukai. Oleh sebab itu, kerajaan pada hari ini cuba mengalih perhatian rakyat dengan memain isu-isu perkauman untuk menakut-nakutkan masyarakat, khususnya masyarakat yang bermastautin di kawasan luar bandar, supaya mereka ini tidak memberi sokongan kepada Pakatan Harapan dalam pilihan raya yang akan datang. UMNO Barisan Nasional kata kalau Pakatan Harapan menang dalam pilihan raya yang akan datang, orang Cina akan jadi Perdana Menteri. Ini adalah satu fitnah, satu tuduhan yang tidak benar sama sekali. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, senario politik di Malaysia pada hari ini adalah akan didominasi oleh masyarakat Melayu. Ini satu kedudukan yang kisah benar, di mana masyarakat lain tidak akan ambil alih pemerintahan politik di Malaysia. Senario politik di Malaysia akan terus didominasi oleh masyarakat Melayu. Oleh sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, jangan rasa bimbang untuk memberi sokongan kepada Pakatan Harapan dalam pilihan raya yang akan datang. Saya rasa sudah tiba masa kita ambil tindakan segera untuk memperkuatkan kedudukan kita supaya kita dapat mengabung keempat-empat parti dalam Pakatan Harapan supaya kita dapat menumpaskan UMNO Barisan Nasional dalam pilihan raya yang akan datang. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, hanya Pakatan Harapan sahaja yang mempunyai harapan untuk menumpaskan UMNO Barisan Nasional dalam pilihan raya yang akan datang. Parti-parti lain yang bekerjasama ataupun yang bersekongkong dengan UMNO Barisan Nasional juga turut kita tolak mereka dalam pilihan raya yang akan datang. Boleh tak tuan-tuan dan puan-puan? Hanya Pakatan Harapan sahaja yang mempunyai peluang
untuk menumpaskan UMNO Barisan Nasional dalam pilihan raya yang akan datang. Seperti mana yang kita telah lakukan dalam pilihan raya 2013 yang lalu, di mana Pakatan Rakyat telah berjaya menguasai lima negeri di Semenanjung pada pilihan raya 2008 dan seterusnya di tahun 2013, di mana kita berjaya memerintah di tiga buah negeri di Semenanjung. Marilah kita sama-sama meneruskan usaha ini supaya kita dapat merealisasikan impian kita untuk memerintah di Malaysia dalam pilihan raya PRU ke-14 yang akan datang. Saya rasa setakat itu saja ucapan ringkas saya, dan mudah-mudahan kita bersama-sama dapat mengusahakan cita-cita politik kita dalam pilihan raya yang akan datang. Sekian saja, terima kasih. Terima kasih saudara Ancaheng atas ucapan yang diberi. Dan seluruhnya, majlis mempersilakan Datin Faizah, Esko Wanita PKR Pusat. Segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Terima kasih diucapkan kepada tuan pengerusi majlis yang dihormati YB Azan Ismail Adun Bandar, pengerusi PKR Terengganu. Yang berhormat Dato' Abdullah Sani bin Abdul Hamid, Ahli Parlimen Kuala Langat, Puan Nur Hayati, Syarifah Nur Hayati, Ketua Wanita Negeri Terengganu, Puan Sabrina juga bersama dengan kita, Ketua Wanita Besut. Seterusnya kepada semua pimpinan Pakatan Harapan, saya tak dapat namanya ya, dan yang daripada Bersatu, kita ada Ketua Armada Bersatu, ada juga daripada Amanah, dan semua pimpinan Pakatan Harapan, dan seterusnya kepada hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Saya tak ada banyak masa, tapi saya punya banyak isu untuk dikongsikan bersama dengan orang di Besut. Saya cukup berasa gembira kerana pada hari ini dapat bersama dengan orang Besut dan dapat berkongsikan sedikit sebanyak apa sebenarnya yang berlaku kepada negara kita pada hari ini. Saya sudah lama ya kita sebenarnya rencanakan program ceramah kita pada malam ini, dan akhirnya pada malam ini alhamdulillah kita dapat berjumpa hari ini di malam yang sungguh dingin ya, walaupun hujan lebat sebentar tadi, tapi insya-Allah ya selepas ini penceramah-penceramah kita akan membawakan isu-isu yang cukup hangat yang perlu diberikan perhatian oleh rakyat untuk kita membuat keputusan pada PRU ke-14 yang akan datang ya. Pilihan raya akan datang bila-bila masa, tak tahulah Najib berani atau tidak sebenarnya nak umumkan pilihan raya. Dia boleh umumkan pilihan raya daripada sekarang, tapi tak tahulah sebab masanya boleh sampai hingga bulan 5 akan datang. Kita tunggu sahaja bila buka sahaja gelanggang pilihan raya, dan waktu itu kita beritahu kepada UMNO Barisan Nasional, tolak UMNO Barisan Nasional, dan kepada parti yang bersekongkol dengan UMNO Barisan Nasional, kita campakkan dia ke laut dan kita angkat Pakatan Harapan. Boleh? Orang Besut boleh ya? Hari ini kita dengar banyak sungguh isu
Kita dengar pada perbentangan bajet 2016 untuk 2017. Ya, peruntukan untuk anak miskin telah dihapuskan daripada peruntukan. Kita sedar hari ini, sedar atau tidak orang Terengganu, ya, negeri Terengganu dikategorikan di antara negeri paling miskin di Malaysia. Walaupun hasil Terengganu, kita tahu minyak Terengganu ini, ya Allah, melimpah ruah. 1MDB itu sebenarnya asalnya daripada TIA, daripada negeri Terengganu. Tetapi Terengganu dikategorikan sebagai negeri paling miskin di Malaysia. Mana pergi hasil minyak orang Terengganu? Sampai hari ini perjuangan royalti minyak untuk negeri Terengganu dinafikan oleh Kerajaan Barisan Nasional, dan hari ini kita dikategorikan sebagai negeri paling miskin dalam Malaysia. Dan peruntukan anak miskin, yang saya percaya peruntukan itu manfaatnya kepada orang Terengganu, anak Terengganu, hari ini dinafikan sekali lagi oleh Kerajaan Barisan Nasional. Apa kita nak buat? Orang Melayu ni adalah kelompok termiskin dalam negara ni. Walaupun kita kaya, ketuanan Melayu, tapi Melayu mana yang kaya raya? Dia saja ada dua biawak yang duduk di Putrajaya. Itu saja yang kaya, yang lainnya apa jadi? Kita dengar lagi pendidikan tinggi peruntukannya untuk 2017, ya, dikurangkan sehingga hampir 1.3 bilion. 2014 untuk belanjawan 2015 dikurangkan 20%. 2015 untuk belanjawan 2015-16 dikurangkan 20%. Peruntukan pendidikan tinggi 2016 untuk peruntukan 2017 dipotong lagi 20%. Jadi maknanya untuk 3 tahun berturut-turut pendidikan tinggi peruntukannya telah dipotong 60%. Kita lihat mainan UMNO Barisan Nasional. Dulu, ya, tahun 70-an, 80-an kita lihat, ya, waktu itu negara cuma ada apa? Cuma ada getah. Kita cuma ada sawit. Tetapi kerajaan mampu menghantar anak miskin untuk belajar ke peringkat yang lebih tinggi mahupun keluar negara dengan biasiswa oleh kerajaan, sepenuhnya diberikan peruntukan keuangan. Ya, hari ini dengan kita ada minyak, dengan kita ada sawit, dengan kita ada getah, dengan kita ada timah, kita ada emas, kita ada cengkeh dan sebagainya, segala peruntukan untuk rakyat dipotong oleh kerajaan UMNO Barisan Nasional sebab duit disapu oleh Rosmah dan Najib. Percaya tak orang Besut? Hal letak kurang daripada itu, ya. Baru-baru ini, satu hari bulan 4, kita meraihkan kelahiran GST. Kita sebut kita tak nak GST. Kenapa kita tak mau terima GST? Sebab kita punya hasil maksum negara. Nah, dah masuk dah. Tanda nak kena berhentilah tu. Ya, tapi tak apa, biar dia duduk dalam ni. Ya? GST ini adalah satu polisi yang sungguh-sungguhnya haram. Kalau ada orang cakap GST ini boleh dibolehkan dikenakan kepada rakyat, dia sudah biol. GST ini cukai perkhidmatan dan barangan. Cukai sepatutnya dikenakan kepada orang kaya dan hasil cukai diagihkan kepada semua orang miskin. Itu dia sebenarnya niat kita kenakan cukai. Tapi hari ini dengan cukai GST, ya, semua barangan tak ada yang terkecuali, anak kecil yang masih di dalam perut ibunya pun telah dikenakan cukai. Betul tak? Percaya tak orang Besut? Ayah kita
Ya, orang tua kita yang nak masuk keluar ke lubang kubur itu pun dikenakan cukai GST sebab kain kapan itu ada cukai GST di dalamnya. Jadi saya nak seru, ya, saya tak ada banyak masa. Saya nak seru orang Besut hari ini. Saya pertama kali sebenarnya berdiri berceramah, ya, di sini di Besut. Dan saya mahu orang Besut ingat ni satu lagi satu isu yang saya boleh bawa malam ini. One Care Malaysia. Lepas dikenakan kita GST, lepaslah tu PTPTN dan sebagainya, hari ini kita lihat anak-anak yang keluar universiti, 400 ribu orang mahasiswa universiti tidak bekerja. Ini menunjukkan kegagalan kerajaan mengadakan pekerjaan untuk rakyat, kerana banyak sudah syarikat yang telah beralihkan operasi mereka ke negara lain sebab polisi kerajaan Malaysia ini dengan keadaan korupnya dengan GST dan sebagainya, mereka membuat keputusan untuk mengalihkan operasi mereka ke negara lain. Jadi apa akan jadi dengan rakyat Malaysia? Petronas sahaja akan memberhentikan pekerja mereka seramai 50 ribu orang. Itu kenyataan yang harus kita terima hari ini kalau kita tidak tukar kerajaan Barisan Nasional pada hari ini. Ya, saya tahu orang Terengganu boleh berubah. Kita pernah memilih kerajaan yang selain daripada UMNO Barisan Nasional. Tapi kali ini, ya, kita pilih Pakatan Harapan. InsyaAllah, Pakatan Harapan akan keluar dengan satu logo untuk mewakili Pakatan Harapan. Kita tunggu pengumuman tersebut. One Care Malaysia yang saya mau sebut ini, ya, ini untuk ayah-ayah kita yang telah berumur menjangkau usia emas. Satu lagi polisi yang menyamai GST akan dilaksanakan dalam negara. Dah ada dah bilnya di atas meja-meja ahli parlimen kita di Dewan Parlimen. Di mana esok ni, sekarang pun dah mula dah sebenarnya. Esok ni ayah-ayah kita yang pergi jumpa doktor 3 bulan sekali, lepas itu 1 bulan sekali ambil ubat di hospital, betul? Ubat yang dikenakan besok itu akan dikenakan bayaran. Dah tak ada dah ubat percuma. Jadi kepada ayah-ayah kita, ibu-ibu kita, besok, ya, siapa yang nak tanggung ubat ni? Anak keluar universiti belum tentu ada kerja. Lepas tu dia nak kahwin, lepas tu dia nak beli rumah, lepas tu dia nak beli kereta. Dulu bila anak kita masuk universiti, dia keluar universiti, dia bekerja, dia akan bagi duit kepada mak bapa dia. Hari ini, anak keluar universiti bekerja masih lagi minta duit daripada mak bapa dia sebab tak cukup katanya. Sebab gaji kecil. Peluang pekerjaan terhad. Tak apalah. Saya nak sebut tadi One Care Malaysia. Ni besok ni kalau kita tak ada duit nak makan, pergi belakang rumah, ambil pucuk ubi, ambil pucuk paku, ambil ini, bolehlah direbus dan sebagainya, boleh dijadikan makanan. Kalau tak ada ubat, boleh kita tumbuk-tumbuk, campur ubat, keliling, tumbuk-tumbuk, boleh jadi ubat tak? Yang kencing manis, yang darah tinggi, yang lemah jantung dan sebagainya. Apa jadi kalau tak dapat ubat? Matilah, betul tak? Betul? Tak kira lah. Dia tak kisah. Rakyat nak mati ke, nak tonggang telanggang ke, nak jadi apa ke, nak apa-apa kedana ke, dia orang tak kisah. Yang dia kisahkan, sanggul bini dia. Sekali sanggul tu dibuat, RM1,200. Satu minggu, berapa program dia ada? Berapa majlis dia kena attend? RM1,200 tu baru sanggul rosmah sahaja. Belum cincin rosmah 24 juta. Itu satu yang sebutir yang kita tahu, yang kita tak tahu, tak tahu berapa juta-juta lagi. Beg dia saja 600 ribu.
Baju sepasang saja 300,000-400,000. Baru-baru ini kita lihat jet pribadi dia berada di Kazakhstan. Siapa yang kena bayar? Itu semua duit kita. Dia parking saja, maknanya macam kita parking kat majlis, kawasan majlis lah, kena bayar RM10, RM20, betul? Bila jet itu parking saja di Kazakhstan dan sebagainya, maka duit rakyat dikenakan atas parking yang dikenakan oleh airport-airport tertentu yang dia landing. Itu contoh yang saya bagi. Rakyat kena ingat, apa saja perbelanjaan yang digunakan oleh Rosmah Mansor dan Najib Tun Razak adalah duit rakyat. Perbelanjaan Perdana Menteri tidak ada had. Dia boleh gunakan apa-apa saja. Dan kitalah yang akan menanggungnya. Hari ini hutang kerajaan telah meningkat 800 bilion lebih. Siapa yang nak kena tanggung? Rakyat yang kena tanggung. Itu sebab saya cakap di merata-rata, Najib ini adalah seorang pembunuh. Dia membunuh masa depan anak bangsa Malaysia. Dan disebabkan itu, kita kena tolak Najib dan Rosmah dan seterusnya UMNO Barisan Nasional. Boleh? Saya seru, saya pohon, saya mohon orang besut, ya, ketepikan tengik bengik kisah remeh temeh. Pentingkan pahut kita dulu. Kalau anak bangsa kita tak boleh makan, tak boleh belajar, kita akan susah sampai bila-bila. Kita jangan fikirkan dia sebab dia tak akan fikirkan kita. Hutang yang dia buat, rakyat yang kena bayar. Rakyat itu maknanya siapa? Rakyat itu adalah kita semua. Jadi saya mohon sekali lagi, ya, saya pohon kepada orang besut, bila dibuka sahaja gelanggang pilihan raya, diumumkan sahaja oleh Najib Tun Razak, sekian hari bulan pilihan raya akan diadakan, maka saya seru, tolak UMNO Barisan Nasional, pangkah Pakatan Harapan, dan kita angkat Dato' Sri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia. Boleh? Sebagai pengakhirannya, saya kena sebut perkara ini. Saya daripada Parti Keadilan. Dato' Sri Anwar Ibrahim sekarang ini merengkok di dalam penjara. Ini bukan kali pertama Dato' Sri Anwar Ibrahim dipenjarakan. Pada tahun 1974, dia dicampakkan ke penjara kerana mempertahankan hak orang miskin di Baleng. Mempertahankan hak petani, peladang di Baleng. Dan dia dimasukkan ke dalam penjara. Berlaku lagi pada 1998 atas satu fitnah yang sangat jijik. Dia disumbatkan ke penjara. Dan 2015 berlaku sekali lagi. Manusia hebat ini, ya, mengorbankan kebebasannya untuk rakyat. Saya cuma minta rakyat berkorban pada waktu mengundi. Dato' Sri Anwar Ibrahim terpisah daripada keluarga, daripada isteri, daripada anak-anak demi mempertahankan hak rakyat. Kita kena ingat, Dato' Sri Anwar Ibrahim lah yang menyebut kali pertama di parlimen kes 1MDB. Dan kerana ketakutan yang amat sangat, Dato' Sri Najib telah cipta satu lagi episod jijik tersebut, dan Dato' Sri Anwar Ibrahim dimasukkan ke dalam penjara kononnya nak menutup kes 1MDB. Dan apa berlaku hari ini? 1MDB menjadi malapetaka, ya, digembar-gemburkan dan menjadi satu berita yang sangat sensasi di seluruh dunia. Orang cakap kalau bangkai gajah tidak boleh ditutup. Itulah dia perumpamaan yang boleh kita sebut berkenaan dengan 1MDB. Saya rasa itu sajalah kot. Boleh, eh? Dan sebagai pengakhirannya, ya, saya minta Puan Sabrina untuk datang bersama saya di atas pentas.
Kerana saya ada sikit cendera hati untuk pergerakan wanita keadilan Besut. Jadi saya minta beliau untuk menerimanya bagi pihak ahli jawatan kuasa wanita PKR Besut. Okey, saya serahkan kepada Puan Sabrina. Dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih pada Datin Fahidah dan juga Puan Sabrina atas penyampaian pakaian untuk wanita PKR Besut. Sekarang majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berbahagia Engineer Muhammad Nur Marzuki Yaakob, Pengerusi Tetap Amanah Kelantan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih kepada pengerusi majlis dan yang saya hormati barisan pimpinan dalam parti-parti Pakatan Harapan yang saya kenal yang ada di dalam kemah penceramah, yang berhormat Datuk Abdullah Sani, Ahli Parlimen Kuala Langat, yang berhormat Saudara Azam Ismail, Azan Ismail, Adun Bandar Kuala Terengganu, dan juga kepada semua adik kakak semua sama ada duduk dalam kemah seluruh kiri ambo dan juga hok dalam gelak sana, hok dalam kereta sana jugalah. Amo mari hari ini atas jemputan sebagai gantian kepada Yang Berhormat Datuk Paduka Husan bin Musa Adun Salah, yang juga penasihat Parti Amanah Negara Negeri Kelantan. Beliau menyampaikan salam beliau kepada tuan-tuan, puan-puan sekalian. Beliau memohon maaf kerana tidak dapat bersama. Kerana semalam beliau bersama yang amat berbahagia Tun Dr. Mahathir dalam program Hak Talk di Kuala Lumpur. Dan besok beliau ada lagi program di Lembah Kelang. Jadi beliau mohon saya untuk ganti dia lah. Dan alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, hari ini ambo mari tadi ambo turun, ambo duduk Kota Baru, asal Atuk Bali, dekat sahaja. Dah pernah sekolah di Sekolah Tengku Mahmud, ya. Maknanya Besut ni bukannya satu tempat yang asing bagi ambo. Jadi kita kata Besut ni dekat saja dengan Kelantan, bukan dekat secara geografi, tetapi tuan-tuan daripada Besut juga adalah dekat di hati kami di Kelantan. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, ambo malam ni, mari tadi ambo ada program di dekat Kampung Raja sana, dekat sebelah sana, dan malam ni ada ceramah di sini. Alhamdulillah, rasa bertenaga apabila ambo tengok ramai adik kakak hok mari ni walaupun hujan lebat tadi. Maknanya di sini adik kakak mak ayah bonda sekalian mari ni mesti ada tujuan. Kalau setakat mari saja-saja, ambo tidak yakin dengan hujan yang lebat sebegitu dengan ramai yang ada pada malam ini. Maknanya tuan-tuan,
tuan-tuan datang ni dengan vision and mission. Apa dia kata tak? Mesti ada wawasan dan juga visi. Visi kita sebagaimana disebut, matlamat kita sebagaimana disebut oleh penceramah-penceramah sebelum ini adalah kita mahu Malaysia yang lagi baik. Tuan-tuan dan puan-puan, ya, hari ini kita dengar pelbagai dakyah, pelbagai candu-candu yang dimomokkan oleh kerajaan UMNO, Barisan Nasional dan juga mungkin adalah sekutu-sekutu mereka, ya. Yang bak sekutu ni kita akan ulas bila sampai masuk dalam konteks saya akan sebut bagaimana kami Amanah Kelantan sudah buat satu roadmap untuk mengambil alih Kelantan daripada sekutu UMNO Barisan Nasional, iaitu PAS. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak bawa satu cerita yang saya tengok dalam dalam media sosial dua hari lepas, yang mana pendatang asing di Malaysia hari ini, sama ada yang haram ke yang halal ke, dianggar sekitar 11.2 million. Dan rakyat Malaysia hari ini dianggarkan 30 juta. Jadi maknanya 1/3 adalah pendatang asing. Jadi kerajaan hari ini yang ada hari ini di bawah pimpinan ayah dia nama Tun Razak, Najib Tun Razak, suami Rosmah, ya. Dia tak kisah pun masalah rakyat ni. Yang dia kisah adalah bagaimana nak memperkayakan kaum kerabat kroni dia. Kenapa saya sebut pendatang tadi? Saya nak ambil slot ni, ya. Sebabnya setiap pendatang ataupun orang luar yang datang bekerja di Malaysia, sebenarnya mereka telah mengambil satu peluang kerja kepada rakyat tempatan. Tuan-tuan dan puan-puan, sebagaimana disebut oleh Timbalan Perdana Menteri, ya, yang mengatakan bahawa orang kita Malaysia tak suka kerja-kerja yang dirty hand job. Amo tengok di Kota Baru, orang-orang kita je kerja hok pungut sapo. Tapi kalau kita pergi di Kuala Lumpur, ya, maknanya pekerja asing siapa kerja jadi jaga. Amo pernah tanya jaga orang Nepal kerja gaji 1900 sebulan. Jadi saya rasa orang besuk ni kalau boleh 1900 baik kerja jadi jagalah. Pakar apa semak, cota ada, tak? Betul tak? Jadi maknanya kerajaan yang ada hari ini ni bukan setakat menyusahkan kita, mereka juga bertanggungjawab dalam memiskinkan rakyat. Kenapa saya sebut memiskinkan rakyat? Ya, tadi saya cakap ramai pendatang asing. Dengan adanya pendatang asing, dia akan mengurangkan peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia, kepada anak-anak kita. Ya. Seterusnya tadi, ya, kenapa saya kata kerajaan yang ada hari ini suka melihat kita ni susah, memiskinkan rakyat. Mereka tidak kontrol ekonomi dengan baik. Inflasi naik. Yang inilah saya selalu sebut dalam chatting saya, orang yang paling zalim sekali adalah pemerintah yang ambil duit kita. Sebagai contoh, ya, adik kakak, mak ayah kita, kok mana ada duit sipai dalam tabung haji. Sipainya kita nak pergi ke Mekah, sipai-sipai mungkin tak jadi, sakit ke apa, bolehlah 10,000 ringgit. 10,000 ringgit dengan inflasi, sepatut kita boleh dah beli motosikal sebutik. Bila siapa 5 tahun pergi, kita kalau tak ada nilai. Yang ini kena kepada semua rakyat ni. Yang ini saya kata kerajaan hari ini bukan dia fikir sangat masalah rakyat, dia fikir bagaimana hari-hari, ya, untuk mempertahankan kuasa yang mereka ada. Pilihan raya PRU14 ini, ya, tuan-tuan, puan-puan, jangan buat kesilapan, ya. Kita mesti menentukan hala tuju kita. Dan pastinya, ya, bila dekat pilihan raya, datanglah
yang membawa candu-candu ni untuk mengkhayalkan kita, ya. Mana dia mari gak bagilah sikit kita, bagi duit ke gapo semua. Sebagai contoh, di Amor adalah penyelaras Dun Semerok, ya. Pagi Parti Amanah Pasir Putih di Dun Semerok dekat saja sempadan, ya. Sabatlah UMNO sudah desperate. Amor dapat makluman daripada first hand info, ya, yang mana mengatakan bahawa UMNO sudah pegang kepala-kepala, sama ada kepala hok tua ke hok muda ke, kita kata the small leaders, ya, dia boleh bagi 400 riyal sebulan. Banyak duit dia. Kita tidak kisah banyak setara mana pun sebab muka dia tu peropok. Tak. Tapi yang kita kisahnya, hok boleh 400 riyal tu enjoy lah. Tapi hok boleh minum TO ni buat kalau bodohnya. Dia tak boleh kapal sekarang tu ikut. Lama-lama, dia menjadi mangsa. Tuan-tuan, ini realiti ekonomi negara kita di bawah UMNO Barisan Nasional. Saya bercakap, saya alhamdulillah. Susah macam mana pun kadang-kadang pergi minum air kedai, kita boleh mana belanja. Apa ni orang? Tapi bagaimana nasib anak-anak kita, adik-beradik kita? Zaman saya pergi sekolah dulu bawa duit seria aja. Mungkin abah kita ke mak ayah kita ke tua daripada saya ni 50 sen, 20 sen. Hari ni anak ambo pergi sekolah 5 riyal. 5 riyal ni satu nilai yang besar bagi orang yang berpendapatan rendah. Bagi orang yang kaya, bagi menteri itu tidak ada gapo-gapo. Gaji mereka 50 ribu, 60 ribu. Tak. Saya nak cerita sikit lah, ya. Ambo ni dulu kerja Petronas, ya. Lama juga duduk dalam Petronas. Ambo pergi kerja di negeri Arab. Gaji ambo ni banyak juga lah. Kira adik sikit pada menteri macam timbalan apa ni menteri lah. Nah, nak royak penuh kerja gaji besar ni tak pernah mikir masalah. Nak beli-beli. Bini ajak pergi Turki, pergi Turki. Beli kapek ke apa semua, Allah balik mikir. Tapi nak royaknya, itulah kehidupan kita yang bergaji besar. Tapi adik kakak kita, adik beradik kita, kalau kerja nukar rumah ni, Allahu Akbar. Nak nukar naik atas-atas kalau hujan pakai dok-dok. Kena 3 hari hujan supaya Allah ni, anak-anak minta 5 riyal, harus macam. Jadi baik. Makna kita berada di sini, kita mesti kalahkan UMNO dan Barisan Nasional, ya, dalam PRU. Kerana apa? Saya yakin parti-parti Amanah, PKR, DAP Bersatu tidak boleh bagi duit kepada tuan-tuan. Yang kita boleh bagi adalah insya Allah kita akan perbetulkan sistem yang ada. Sistem ni penting. Ya? Sistem ni tuan-tuan, kita nak keadilan dari segi mahkamahnya, ya. Jangan orang curi ayam 2 tahun je. Tak. Orang hok bahan duit Sabah tu, kalau masak nasi dengan piti tu pun tak habis piti tu. Lepas saja money laundering. Ini apa ni? Ini keadilan apa macam ni? Ha, keadilan kepala hotok kita panggil. Amor bukan berdeki dengan orang kaya. Amor pun alhamdulillah. Ya, rezeki Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Tapi bila ambo tengok anak-anak bangsa kita, masa depan dia. Satu lagi saya nak sentuh pengangguran, ya. Yang satu MDB ni dah setuh dah tadi. Banyak dah kalau cerita pasal satu MDB ni, 5 lah ketah kajian pun tak habis. Dah, ambo malah nak ulah dah. Siapa pun arak hok turun baik-baik pun jadi jahat saing dengan Tanah Menteri kita. Ha? Mungkin tuan-tuan tak tahu. Nah, siapa dia keluarga Al-Kubaisi? Ya, Khadim Al-Kubaisi itu. Khadim Al-Kubaisi adalah keluarga yang baik di negeri Arab sana. Ya, sahabat saya Abdullah Kubaisi, Nasir Kubaisi. Kubaisi dihormati. Bila saya dengan Najib dengan Rosmah ni, jeng habis. Najib pun bui piti berbilion hantar ke British Virgin Islands. Siapa tahu dalam ramai-ramai ni mana British Virgin Island? Ha, British Virgin Island ni tuan-tuan
duduk di Kepulauan Caribbean. Tak jadi tak pelik lah kalau Peter Hill lah. Sebab cerita-cerita dalam Hollywood ni, dia sebut The Pirates of the Caribbean. Maknanya lanu-lanu di Pulau Caribbean ni. Jadi siapa pergi bawa pitih tu kat lanu belakang lah. Tak buat klik dah, muka lanu tutup mata sebelah tadi. Baik. Jadi tuan-tuan, kita mesti kalahkan UMNO dan Barisan Nasional. Itu yang fokus dia. Begitu juga, jangan lupa, kita juga kena kalah dia punya sekutu apa dia. Kalau hari ini sekutu dia PAS lah. Dosa PAS begitu besar terhadap rakyat Malaysia. Amo bukan tukar pencatik dosa. Nah, jangan salah paham. Baik, amo bila hok besar-besar. Yang pertamanya, apabila kerajaan di bawah Najib mengusulkan Akta Sosma, di mana Presiden PAS? Di mana Ni Abdul pada masa itu? Di mana Tom Tawi? Mereka tidak pergi di parlimen. Boleh tanya apa YB. Ya? Maknanya Sosma dia tak sokong. Baik. Kita kata okeylah lagi Sosma ni. Kalau belanja way tak sokong, okeylah lagi sikit. Cuba fikir, Akta Majlis Keselamatan Negara, Akta MKN, ya, ahli-ahli parlimen PAS tidak mengundi menentang. Boleh sahkan, boleh confirm dengan YB kita. Jadi, Akta MKN ni begitu zalim. Yang mana kalau hari ni ambo ditahan, dibunuh, tak boleh ambil tindakan. PAS ni, kok duduk kata kita lah memperjuangkan Islam, Islam. Pergi berkecuali juga. Ni ke berat ni. Eh? Majlis raja-raja menolak. Mungkin dedak tu Dr. Mahathir kata, mereka penuh dengan dedak. Mata, hidung, telinga, mulut. Semua tak boleh tengok, tak boleh bercakap dah. Ya? Dedak tak kenal siapa. Baik. Jadi tuan-tuan, dengan segala maksiat, the mother of the evils, yang kita sebut Perdana Menteri kita ni, mother of the evils. Kalau Amerika buat bom tu, mother of the bombs. Ya, bom besar tu. Eh, Tok-tok Leban ni pergi duduk depik dengan dia. Ni tak kena ni tuan-tuan, ya. Tak kena lah, orang tu, bapak segala maksiat, buat lari pitih rakyat. Eh, kita kena depik G2G mula-mula. Apa punya kejadah ni? Nah? Amo ni engineer. Ngaji agama pun tidak tinggi mana, tapi amo paham. Dia tu pencuri, buat maksiat, curi harta negara. Eh, kita kena depik guano ni. Kita mana? Apa pakar ni? Nah? Fatwa mana? Fatwa Al-Marani ke? Ha? Fatwa Ni Abdul ke? Al-Tantawi ke? Oh, tu ngaru. Apa lagi? Kalau ambo ni engineer, hok ngaji DYDX, hok ngaji dengan full with the formulas, saya tak say nak apa lagi ni. Ni duduk depik, pakai baju, geli yang mau tengok. Tak, peluk lagi, pipin, pui. Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita tengok PAS ni semakin bolok, 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 jadi kita tubuh amanah ni, kita kaji, kita lock, kita kaji, kita lock. Dan hari ini, Parti Amanah Negara Kelantan, kita sudah buat keputusan bahawa Parti Amanah Negara bersama parti-parti komponen Pakatan Harapan, kita akan mengambil alih Kelantan. Alhamdulillah. Tuan-tuan, Ambo sedih. Dulu Ambo kerja Petronas selama 12 tahun. Ambo tak nak ulas Petronas masa begitu singkat. Ambo pergi kerja di kota selama 4 tahun lebih. Ambo ingat kelik nak duduk, relax lah. Tapi moga Ambo ni orang Kelantan. Tengok pimpinan di Kelantan ni begitu teruk. Bermulanya bukan soal apa, soal apa. Soal pentadbiran. Very bad. Governance, ya, urus takbir yang teruk. Bagaimana kompleks perkayuan di Jelawang, ya,
yang dibina oleh Datuk Seri Muhammad Yaakob, Menteri Besar dulu, yang mana tuan-tuan, Datuk Husham Musa menyebut bahawa semasa Datuk Tan Sri Muhammad Yaakob meninggal, jadi mana turun takhta dia tu tahun 1990, KPK ada duit dalam bank sebanyak 100 juta lebih. Tahun 1990, teh baru 30 sen baru. 100 juta, mungkin dia tak sempat nak guna ke, wallahualam. Apabila kerajaan arwah almarhum Tok Guru Nik Aziz mengambil alih, KPK boleh menghasilkan sesuatu kepada rakyat Kelantan sekitar 20 juta setahun. Bila selepas PRU 14, 13, ya, KPK di bawah pengerusinya YB Pulau Condong Zul Mamat ke? Bakali lah. Amor pun tak minat dengan ni Amar ni. Godek main beruk semacam tu kan. 5 minit, 1 minit, 5 kali beruk kita jam juga. Nah. Sikit lagi ceramah kita, background kita ni gambar-gambar abnata belaka. Dah berok beruk ke kena belaka kita ni. Muka demo ustaz sedaklah kata kok gel. Dah, muka demo boleh buat fatwa. Baik. Jadi saya nak beritahunya bahawa KPK itu sudah tutup hari ini dan menghadapi saman. Ya? Baloh dengan orang pasar di Pasir Putih. Islah kau gapo gini tuan-tuan. Ni islah kapal selah ni, banyak nyelah pada timbul ni. Ya? Cuba tengok yang terbaru. Amor rasa ni sebab amor orang Kelantan. Kat tuan-tuan pun lebih kurang amor kecek bahasanya. Amor tak kecek bahasa KL pun. Nah, rasa sensitiviti tu yang terbaru ni ditipu oleh kontraktor, developer Lembah Sirih tu dekat Tesco-nya apa semua tu, Aeon Mall. Ya, dulu gak kerajaan negeri ni koyak nak jambatan 200 juta nak kolej renang wanita, nak masjid 20 juta. Tengok-tengok dalam dun baru ni Timbalan Menteri Besar kata kita kontraktor mengalami banyak hutang. Hutang tu masalah dia. Tapi dia, kita janji dengan dia, dia janji dengan kita, kena bayar. Nah, kita boleh maju 700 ekar sahaja instead of 1,000 acres. Itu dia punya pasal. Nak royaknya kerajaan yang ada hari ini, tidak kompeten. Jadi kita kena buai lah dia. Kita kena buai lah, tak boleh lah duk main bolong gini. Hutang kerajaan Kelantan yang ditinggal semasa zaman, bagi saya 2 minit lagi lah, yang ditinggal oleh arwah Tok Guru Nik Aziz sekitar 100 juta mungkin, hari ini sudah naik 1.34 bilion. Tapi bila kita kecek dengan walang umpah ni, dia kata bijak lah sebab kita boleh kecek Najib UIPT. Allahuakbar, bijak kok kering dia. Jadi tuan-tuan, sebab itulah dengan masalah di Kelantan ni, kita sudah buat keputusan bahawa insya-Allah dalam PRU nanti kami amanah bersama-sama dengan parti-parti komponen Pakatan Harapan, kita akan tumbangkan UMNO dan juga sekutu dia PAS. Jadi tak usah duduk royak lah, kita ni kajian Islam. Islam duduk mulut tak selesai. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan tidak pernah kecek ni lah kita kajian Islam lah berapa-berapa. Hari ni di mana Turki? Apa pernah pergi? Turki sudah jauh sebab dia bukan retorik. Dia proof, dia bukti kepada rakyat bahawa kita ni boleh buat lagi baik daripada rejim peninggalan Kemal Ataturk. Kita ada rakyat, kita lah Islam, kita lagi ni jangan lawan ulama. Allah, cerita siapa tu? Cerita kepada orang-orang yang tak boleh berfikir. Siapa tahap? Sekejap lah pengerusi dah. Siapa tahap dia kata kita nak mati bersama apa ni ulama? Berat dah tu. Kita nak mati bersama Islam. Nah. Dia sebab tu lah hamba ni. Hamba kalau kecek bab-bab gini panjang lah. Nah? Kita nak bersesor. Jangan jadi macam orang Syiah.
Wah, dah macam ustaz pula malam ni lah. Dah. Orang Syiah tu ramai jadi sesat sebab apa? Dia ikut dia punya ayatullah tu. Ayatullah tu kata gitu, Allah. Ayatullah kita ni kak. Arif lah. Nah. Royak gapo pun kita na'am, na'am, na'am. Kullu na'am. Nah. Lama-lama dia teruk gelu. Kita jadi Syiah kita pula dah. Nah. Mula-mula nak muta'ah je. Tak apalah. Akhir sekali, ambo menyerulah kepada adik kakak, tuan-tuan sekalian. Dalam pilihan raya ni, we must determine our future. Kita kena pastikan masa depan kita. Tak usah duduk fikirlah nak pilih parti hok biru ke. Hok biru tu lah, biru bukan biru sebuah fikiran ni. Nah? Nak pilih hok biru ke, nak pilih hok hijau, tak usah duduk pening lah. Kita tekadkan hati, bulatkan semangat bahawa UMNO Barisan Nasional kita mesti tewaskan termasuk sekutu dia. Akhir sekali, ha? Akhir dah ni, ya? Datuk Usyam pesan kepada saya sebelum mari tadi. Dia kata tolong sampaikan salam dia tadi yang pertama, dan dia kata kita, dia memohon kepada tuan-tuan dan puan-puan supaya kukuhkan Pakatan Harapan demi harapan rakyat, harapan masa depan anak-anak cucu kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oh, on time. Terima kasih. Terima kasih kepada yang bahagia Engineer Muhammad Nur Marzuki. Sebelum kita teruskan capaian pertama berikutnya, dipersilakan tuan-tuan para hadirin ke depan. Yang di belakang dipersilakan ke depan sedikit untuk lebih jelas melihat para penceramah yang akan beri ceramah pada malam ini. Dan seterusnya, dipersilakan para petugas untuk menerima sumbangan dari para hadirin untuk tabung pilihan raya PRU 14. Silakan. Seterusnya, Majlis mempersilakan, segala hormatnya mempersilakan YB Azan Ismail, pengerusi Parti Keadilan Rakyat Terengganu untuk menyampaikan ucapan. Persilakan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ukhra tuhibbunaha Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allah memberi maksud supaya kita memberi tahu ada keadaan-keadaan tertentu yang kemenangan akan datang secara tiba-tiba yang kita tidak sangka-sangka. Dan insya Allah, kalau kita percaya dan kita bertakwa, janji Allah tetap akan berlaku. Betul tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pengerusi majlis, rakan-rakan yang sudi hadir, terutamanya yang berhormat Datuk Abdullah Sani daripada Kuala Langat mewakili PKR Pusat. Tadi ada Engineer Marzuki daripada Amanah Kelantan. Kita ada saudara Encai Heng daripada DAP. Kita ada Datin Faizah, seorang wanita yang mewakili kaum Hawa, memberi penerangan kepada kita tadi. Kita ada rakan-rakan dalam Pakatan Harapan daripada Bersatu. Ada dua orang, satu namanya Encik Hambali, dia seorang wartawan yang terkenal pada satu masa dahulu menyertai Bersatu. Ada Amir Long, seorang anak muda yang sangat aktif menguruskan gelodak anak muda yang mahukan perubahan, terutama
apabila melihat keadaan dalam negara, negeri Terengganu, serupa ada hari ini, masing-masing tu macam katu lah ni. Tuan-tuan, tuan-puan-puan, baru mentah tadi hujan lebat. Ambo rasa malam ni kita tak boleh buat ceramah dah kerana hujan. Tapi Allah SWT nak suruh kita beri peluang dan beri peluang kepada tuan-tuan juga suruh tubik. Nak dengar sikit sebanyak penerangan kerana kita tidak nak. Kita tidak faham dan tertipu terutamanya. Kita kena ingat tuan-tuan, dalam kita hidup, baik di Besuk, di Kapal Raja ni, di Terengganu, Kuala Terengganu, seluruh Malaysia, kita kena ujar sikit je. Tetapi negara dilanda oleh masalah kejatuhan dalam kredibiliti yang teruk, tidak pernah berlaku sepanjang sejarah 50 tahun baru. Dulu kita rasa nak marah dah pasal kata dasar ekonomi baru telah terbata, hapus. Tak ada rasa tu, jerit orang Melayu. Bapa ni, dasar ekonomi baru telah habis. Pencapaian tidak tercapai. Orang Melayu miskin, susah. Ngaji susah, gapo susah. Maka orang Melayu tidak puas hati kerana marah kepada Kerajaan Bahasa Nasional yang telah tidak berjaya mencapaikan hasrat dasar ekonomi baru. Tapi kajian pujuk orang Melayu terutamanya beri peluang kepada Bahasa Nasional UMNO. Berilah peluang. Moga tidak tercapai dasar ekonomi baru untuk kata meningkatkan penguasaan orang Melayu 30% dalam ekonomi dan equity. Tidak tercapai, bui. Kita bui puluhan lagi. Undi lagi. Kau barisan dengan UMNO, bui. Kita ingat supaya dia ni repair, baiki dan beringat. Kita bui undi ke dia ni bukan main-main. Suruh dia jaga orang Melayu. Bukan dia besuk saja, dia Terengganu, di sekolah Malaysia, Sabah, Sarawak. Tapi awak khenak tuan-tuan. Satu persatu dasar yang dia janji itu sebenarnya tidak pernah tercapai. Patut learning susah pula, sibuk. Riuh rendah. Macam peti. Halolita. Duduk kabut. Koyak. Nak buat dasar baru. Setelah tak berjaya dasar-dasar dulu, suruh mitok rayu ke orang. Suruh beri peluang kepada UMNO, Barisan Nasional, kerana Perdana Menteri nak buat dasar baru pula. Dasar transformasi nasional 50 pula. 50 tahun. Dulu bahaya dah 30 tahun, tambah 20, lalu ni nak tambah 30 lagi. Mampuh kita. Yang tipu pok demo ni. Kita tidak ada television. Kita tak ada pada masa itu radio ke, suat khabar ke secara langsung nak royak ke rakyat supaya dulu tak ada. Learning Alhamdulillah tuan-tuan. Apabila kita ada media dan learning ni, ni tekoh ning ni. Tekoh ning ni, tuan-tuan nak royak di laman maya. Masyarakat Malaysia yang sedang menyaksikan, ni, menyaksikan ceramah ini sedang meningkat kepada angka 9,000 orang lebih. Tengok dalam telefon, dalam komputer, dalam apa sahaja apparatus yang boleh. Maknanya, rakyat Malaysia sedang membuat penilaian. Kalau dulu tidak ada maklumat untuk disampaikan kepada mereka, tak ada. Sekarang ada tuan-tuan. Ada, masing-masing sedang melihat dan buat penilaian tuan-tuan. Pasal itu kita Pakatan Harapan, kita tidak nak kecek ikut si. Tidak. Kita nak menyampaikan perkara yang terang. Pasal apa tuan-tuan perkembangan dalam Malaysia kita jadi lagu ning? Pasal apa Tun Dr. Mahathir tubik lari daripada UMNO Bahasa Nasional? Pasal apa? Orang yang memerintah mentadbir negara Malaysia lebih pada 20 tahun, tiba-tiba berehat 10-15 tahun, tiba-tiba terpaksa buat pengumuman tubik daripada, lari daripada UMNO Bahasa Nasional. Dan menubuhkan parti bersatu
dan membuat ikrar, insya-Allah membentuk satu gagasan bersama Pakatan Harapan untuk tujuan menggantikan Barisan Nasional UMNO untuk pentadbiran lebih baik lagi dalam Malaysia. Betul tak? Tak ada tujuan lain. Bukan tujuan nak buat khenak. Tidak. Kalau tuan-tuan, tujuannya tujuan tidak molek, berapa dia pergi pakat dengan pemimpin lain? Bukan sorang. Tan Sri Muhyiddin, tubik lari. Datuk Seri Syafiq Abdal, lari. Loning di Sabah. Tiap-tiap malam tuan-tuan, ceramah 10,000, 9,000, 15,000. Penerangan, rakyat, orang ramai, dahaga, nak tahu. Gapo jadi? Orang putih kata, what is going on? Nak tahu. Kajian tutup, tak saya royak. Siapa ke lagu ni? Saya dia jadi pun dia royak ekonomi Malaysia dalam keadaan yang sangat baik. Pertumbuhan kita tak pernah capai selaju ini. Oh, laju lah di dua orang laju. Orang lain tinggal belakang-belakang. Dia laju. Moga pitih dia banyak. Dia bolehlah rakyat ekonomi pertumbuh dengan baik. Iyalah dia bahaya dua bilik lebih. Kita ni tuan-tuan, tiap-tiap hari kena kira nak belanja sekolah anak, nak beli minyak kereta, nak kena belanja hari beli ikan, beli sayur, beli beras, lepas tu nak bayar bil elektrik, bil telefon. Itu saja rakyat biasa berfikir itu saja. Orang putih kata learning jadi every day is a new day. Maknanya berat kita. Dulu kita boleh rancang sebulan sekali, setahun sekali. Ini tak boleh dah tuan-tuan. Boleh jadi orang yang dibesuk bakali kaya raya. Betul tak orang besuk kaya? Betul? Betul ke tak? Boleh jadi orang besuk ramah jutawan milioner. Tak rasa. Tapi Terengganu, di Kuala Terengganu, di Dungu, di Kemamai, di Hulu Terengganu, semua orang mengeluh. Learning keadaan kita susah. Saudara-saudara, tuan-tuan, kalau susah sama susah tak apa. Learning kita susah, ada satu puak kelompok kecil ni, dia senang kena kaya bertambah kaya dan dicuri piti rakyat lagi. Hak ni yang menjadikan Tun Dr. Mahathir, Tun Dr. Siti Hasmah, walaupun sebenarnya perekat dia perekat umur sedang berehat menikmati hidup selepas pencing sepatutnya, tapi tidak, tidak, dia kata kami tidak akan berehat kalau lagu ni diperlakukan dengan kehidupan rakyat di Malaysia. Dia tidak boleh berehat, dia kata. Ramai pemimpin-pemimpin termasuk tadi royak Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita tahu dulu tahun 1999 kerana dialah kita merasa di negeri Terengganu ni berubah pemerintahan, jatuh Barisan Nasional sekali tahun 99 zaman moden ni. Betul tak tuan-tuan? Betul tak? Learning orang yang sama learning di sepak terajar sumbak dalam jis sekali lagi atas perkara yang sama. Kilo kerajaan kita ni, tak ada kerajaan dalam dunia ni boleh tuduh orang perkara yang sama tujuan nak ubah dalam jis. Nak guna perkara lain tak ada dah. Tak ada. Tidak ada sebab, alasan, isu nak korek ataupun nak sepelek, nak sumbak dia. Tak ada. Guna perkara yang sama. Ni. Tapi tuan-tuan, walaupun dia duduk dalam itu tuan-tuan, keadaan dalam negara kita ni, Najib, dia juga kucu-kucu, dia sepakat dengan dia ni, tak boleh tidur juga. Bukan kerana Anwar. Kerana waktu dia sendiri, tuan-tuan. Rasa bersalah dia ni. Menyebabkan dia tak boleh tidur juga. Tak senang duduk. Minggu depan nak mari Terengganu ni. Sampai 3 hari, 3 malam. Nak mari Terengganu, Terengganu. Pasal apa? Pasal dia dapat laporan. Rakyat Terengganu learning. Sedang beransur-ansur. Bangun, bangkit, bicar, bicar, royak, ritahu. Sama sendiri, ya, kita sepakat learning sebenarnya di Terengganu. Telah sepakat majoriti rakyat Terengganu untuk tukar kerajaan di Terengganu. Betul tak? Sepakat, tuan-tuan. Sepakat.
ini adalah gambaran sebagaimana pernah berlaku dalam negeri Terengganu. Datuk Seri Anwar Ibrahim, tuan-tuan, kalulah takdirnya tu baik dari jara dibebaskan atas sebab yang macam-macam kelakuan baiknya, apalagi kalau wujud satu keadaan di mana pengampunan diberi secara begitu kepada dia, memandangkan negara memerlukan satu keadaan yang lebih baik. Popok ni berat dah. Kalau anak tu big gak, seloloh lah kata. Sementara itu, kita tengok tuan-tuan. Saya nak royak perkara 16-17 tahun dulu yang Datuk Seri Anwar pernah royak. Dia kata, tengok molek, negara kita ni nampak sedang menuju kepada satu keadaan yang pelik. Dia sebut keadaan tu, istilah dia kata, berlumba-lumba nak suruh orang mari, orang luar mari, beri peluang ke orang luar, seolah-olah kita tidak minat menjaga negara kita, mentadbir. Beri korang. Dia sebut perkataan, dia kata, colonial stability. Takut dia kata. Ni keadaan di mana ni puak-puak yang memerintah, ada kuasa, berlumba-lumba nak suruh bawa orang luar mari merintah negara secara volunteer, secara pilihan sendiri, secara orang kata secara tak payah dipaksa pakai pistol, pakai senapai, pakai tak payah. Bui. Learning rupa-rupanya jadi sungguh. Tak ada kira lain. Asal nak buat projek, wika negara Cina. Asal nak buat yo bangunan, wika Cina. Asal kena wi pelabore, nak minta pelabore Cina. Perkara ni juga tidak pernah berlaku 50 tahun kita hidup zaman baru selepas merdeka. Tak pernah, tuan-tuan. Tak pernah. Ni je sekali. Di Terengganu, tuan-tuan, saing-saing kita duduk besuk, saya wajib kena royak. Wajib ni, bukan sunat. Wajib kena royak. Pasal apa? Pasal kita di besuk ni, satu parlimen, Pak Dung, kalau besuk, Kota Putera, Jetih, Dahulu Terengganu, termasuk parlimen besuk. Orang besuk, we call Bangsa Nasional UMNO belakang. 5-0. We. Pasal, bukan kerana kita kena tipu. Pasal orang besuk beri kepercayaan kepada UMNO, Barisan Nasional, supaya jaga Terengganu. Tidak salah pada masa itu. Saya tidak kata salah. Tak apa. Suruh jaga molek. Jangan buat khenak. Jangan buat onar. Betul tak dia buat gitu, tuan-tuan? Saya nak royak gini je. Mudah. Tidak pernah diberitahu oleh wakil rakyat Kuala Besuk, wakil rakyat Kota Putera, wakil rakyat Jetih, ataupun wakil rakyat Hulu Terengganu. Tak pernah diroyak. Perkara apa, tuan-tuan? Negeri Terengganu ni, hak ditadbir oleh Barisan Nasional UMNO ni, negeri yang pertama dalam Malaysia, tuan. Dalam Malaysia ni, negeri pertama. Terengganu. Yang pemerintahnya iaitu UMNO, tuan-tuan, yang kita wi mandat ke dia ni, wak kerja bawa undang-undang enactment dalam negeri Terengganu kita ni, pindah undang-undang supaya puak ni boleh ambil tanah rezak Melayu. Dia tak royak. Kali royak mapuh, kita tahu mapuh dia, kita katok nak marah. Dia tak royak. Tapi benda ni telah dibuat, tuan-tuan. Dalam Dewan Terengganu ni, puak-puak ni buat undang-undang enactment, pindah undang-undang supaya tanah rezak Melayu di negeri Terengganu ni boleh dipindah kepada Badan Perhubungan UMNO Terengganu. Astaghfirullahalazim. Macam mikir betul dok puak-puak UMNO Terengganu ni. Mu tak ada tanah lain ke?
apa-apa. Terkanu tak ada tanah dah. Habis bukit dah. Habis patah dah. Habis pula dah kau. Ia pandai tu pergi buat undang-undang sama dia untuk lulu tanah rezak Melayu pun dia nak ambil. Dia telah dibuat tak lepas. Buat pula baru ni sekali lagi. Dia ambil kesempatan dalam dewan tuan-tuan. Kerana dalam dewan negeri learning tak cukup dua, dah ada pembangkang yang seolah-olah beri kerjasama kepada dia. Saya tahu, saya faham ahli Dewan Undangan Negeri Sini ni, nama Yang Berhormat Encik Mahdi, Tuan Haji Mahdi. Saya hamba. Saya tahu dia dalam keadaan bersalah, tuan-tuan. Dia pun tidak suka. Dia tu UMNO. Macam mana dia kata dia boleh bersetuju yang tanah rezak Melayu nak diambil bubuh ke Badan Perhubungan UMNO, Badan Perhubungan UMNO negeri Terengganu. Sebab kalau buat gitu tuan-tuan, bila-bila masa, bukan learning tahun depan, bukan tahun depan 10 tahun lagi, kalau UMNO berkuasa, tanah rezak Melayu ni bila-bila masa boleh bertukar tangan dan jadi satu barang komersial yang boleh ditukar kepada pemilikan siapa-siapa pun. Banyaklah jadi tuan-tuan. Dia pun tak setuju. Tetapi ambo tanya dia, kalau setuju apa? Tak pergi pakai. Dia kata nak mampu kalau tak pakai. Tak setuju nak mampu. Ramai ahli-ahli UMNO termasuk dia besuk dan juga kawasan saya semua tidak bersetuju. Tetapi mereka tidak boleh membantah. Mereka keluh. Dan saya merasa sedih tuan-tuan. Dalam UMNO tidak berkuasa untuk menghalang perkara ini. Dan saya sedih. Kawan-kawan kita sebenarnya yang pembangkang ni juga tidak punya ke satu. Tidak menghalang juga. Sebab itulah tuan-tuan, kita kena royak sama-sama kita. Ingat molek. Pilihan raya yang tak lama nak mari di Terengganu, di seluruh Malaysia ni, kita jangan buat serupa dulu. Kita tidak boleh main-main dah tuan-tuan. Tak boleh. Banyak sangat perkara pelik yang kesempatan diambil baik di pekat pusat atau di pekat negeri oleh kerajaan yang kita semua wimandak ni, Barisan Nasional UMNO. Dia buat tak tahu terkalu dan pelik-pelik tuan-tuan. Secara logiknya, saya tak boleh nak, saya tak boleh nak buat kelakar isu ni. Tak boleh. Ini isu serius. Kita rasa nak jerit rasa. Macam mana UMNO, puk-puk UMNO boleh tergamuk buat undang-undang pindah guna Dewan Undangan Negeri pindah nak ambil tanah rezak Melayu? Hilakah ke puk ni? Dolar balok, pasir, boksit, segala macam, itu tak sekira lah. Tanah rezak Melayu nak bahaya juga. Sepatutnya tuan-tuan, kita ambillah kesempatan di Terengganu ni. 100% orang dalam dewan itu tuan-tuan, UMNO, PAS dan saya sepatutnya ambillah kesempatan, gunalah dewan, buat undang-undang, tambah keluasan tanah rezak Melayu di Terengganu. Tambah. Sementara memengetuh, tambah untuk kepentingan orang Melayu akan datang. Anak-anak kita, cucu kita 10, 20 tahun, 100 tahun akan datang, buat. Apa mu mari mikir ni? Mu diberi kuasa duduk situ, mari akal, pendek undang-undang nak bahan tanah, ambil tanah rezak Melayu. Hak inilah perkara besar yang dia susuk dengan rakyat Terengganu sehingga hari ini. Amba rakyat, insyaAllah saya bersedia. Kalau wakil rakyat UMNO Barisan Nasional di Terengganu kata amba pelawak, amba persilakan. Kita buatlah sama ada debat ke, dialog ke, TV cara langsung pun tak apa. Amba bersedia untuk jumpa, kita bincang, biar orang ramai tahu siapa yang buat kerja lagi ni. Boleh tak tuan-tuan? Boleh tak? Biar orang tahu.
Siapa buat kerja gini dalam negeri Terengganu ni? Soal minyak royalty gapo ni, hak ni lama dah diwak kerja. Orang Terengganu tak tahu. Yang telaga minyak baru hak jumpa dalam negeri Terengganu, hak tu biasa, hak sepatutnya boleh tambah pitih untuk negeri Terengganu, untuk buat gapo untuk rakyat. Puak ni sepakat kata telaga minyak ni bukan hak Terengganu. We kena pergi lain. Ni wakil rakyat kita ni, wakil rakyat UMNO lo ni, hak ada 17 orang ni. Dia boleh. Boleh sepakat sama-sama dia kata gini. Kita buat keputusan supaya kita royak ke rakyat negeri Terengganu. Ada jumpa telaga minyak baru sebutir, akan ada hasil dia, tapi kita nak istihar telaga minyak ni kita tak sih. Kita nak we kena pergi Pahang. Betul dah wakil rakyat kita lantik ni mikir lagu ni ni. Betul dah tuan-tuan mikir lagu ni? Betul ke tak? Lagu mana wakil rakyat di Terengganu ni berfikiran pelik ni pasal apa? Telaga minyak baru jumpa di Terengganu, ada hasil, boleh ke kerajaan negeri, boleh tolong rakyat Terengganu. Dia pakat kata telaga minyak ni kita tak sih. Nak uwi korang. Moga rakyat Terengganu ni terlapor kaya, semua orang ni melenih berkali. Ni perkara yang sedang berlaku dan saya minta kita undi dia, atar dia ke Dewan Undangan Negeri untuk tujuan jaga Terengganu. Jangan awak punuh ikut si. Jangan. Kalaulah kita tersilap dalam pilihan raya dulu, tuan-tuan, saya nak royak, minta tolonglah. Pilihan raya ni jangan buat silap lagu tu lagi. Jangan. Kalau ada dia mari kepe rumah ke rumah, tuan-tuan tanya, minta merayu undi suruh wika Bahasa Nasional UMNO, tanya dua kali ni. Tanyalah. Pasal tanah rezak Melayu, tanya pasal telaga minyak Terengganu. Hal ni dua ni padai dah, tanya dia. Munawak ganu kali ni. Tanya dia. Biar dia betul serang, kerana ini adalah hak negeri Terengganu, hak kita sebagai rakyat Terengganu. Perkara lain tu tak apalah tuan-tuan. Soal yang tipu cikgu siapa 5,000 orang, 4,500 orang. Pasal kono hina wak gi umroh, yang tipu, pitih, habis. 5,000 seorang, tak apalah. Saya tak si, saya tak nak memperbesarkan isu ni. Walaupun hati saya rasa sedih, kerana ramai cikgu mari jumpa saya, minta saya bercakap dalam Dewan Undangan Negeri. Tolonglah, tolonglah dia kata. Cakaplah, beritahulah. Cikgu ni terlampau ramai kena tipu. 4,500 orang termasuk anak beranak dan keluarga kena tipu. Kerana orang Melayu Islam di Terengganu dengar cerita peluang untuk pergi buat umrah murah sikit, ditaja atau diberi subsidi oleh negeri. Siapa yang tak nak pergi buat umrah tuan-tuan? Apalagi yang telah mencapai peringkat umur yang lanjut tapi belum berpeluang untuk pergi ke Mekah sama ada haji atau umrah. Sekarang dikatakan boleh pergi dengan subsidi kerajaan. Bayarnya murah. 3,000 saja learning, harganya 7,000. Dan dianjurkan oleh badan yang disokong oleh kerajaan Terengganu. Cikgu ni cerdik tuan-tuan. Mana ada cikgu yang kata bodoh? Kalau cikgu tu tidak cerdik, anak murid jadi gapo? Janganlah kata gitu ke cikgu. Tapi cikgu telah diperlakukan begitu rupa di Terengganu. Sekali lagi nak royak, di Malaysia ni sejarah 10 tahun ke 100 tahun ke, tak ada cikgu kena tipu seramai ni. Dan tipunya pulak panah pasakih nak pergi umrah, nak buat ibadat. Kena tipu atas darah kering. Di Terengganu.
sehingga learning tidak selesai. Senyap sopi, tak ada orang nak cikgu nak pergi unggah ke siapa. Nak minta tolong. Kena tipu, satu keluarga 3 orang kena tipu 10 ribu. Ada 12 ribu kena tipu. Piti hilang, habis. Tak tahu gimana. Siapa hari ini? Tidak ada satu penyesaian kepada cikgu yang kena naya di negeri Terengganu. Ramai juga dia besok kena. Tak ada. Senyap. Senyap tupah. Jadi kita ni tuan-tuan, bukan saya duduk atas lori ni duduk cerita uduh. Saya cuma royak explain perkara yang berlaku di negeri Terengganu. Supaya kita buatlah pertimbangan secara rasional, secara betul. Jangan kita lock perkara ni berlaku, tak boleh. Sesuatu segera mesti dibuat. Tidak boleh keadaan macam ni. Bapa kita orang layo ke rakyat Terengganu teruk macam ni pasal apa? Tak boleh. Saya walaupun sore dalam Dewan Undangan Negeri, tak apa. Tapi saya kata, biarlah mu nak marah lagu mana aku pun, tapi atas sebab 3 perkara tadi, saya tidak akan berhenti kecek. Saya royak. Nak royak sama banyak orang yang boleh. Supaya kita sedar. Orang yang kita harap, kita beri mandat supaya dia jaga Terengganu. Jaga rakyat Terengganu. Sebenarnya dia buat di sebaliknya. Tak boleh dah tuan-tuan. Tak boleh. Kalau Anwar, kalau Datuk Seri Anwar tu baik tuan-tuan. Yang mari Terengganu ni kalau boleh dia duduk seminggu. Tak balik ke tak kelik-kelik. Pasal apa? Dia tengok Terengganu ni teruk dah. Melampau. Bukan sikit-sikit. Melampau. Lebih hak. Saya tak sekecek lah isu berkenaan dengan rang undang-undang yang ditipu semua orang. Tak sih dah, tak apa. Cukup dengan ni 3 kara sudah. Saya minta adik kakak, minta rayu sungguh. Tolong fikir baik-baik. Jangan kita lock perkara ni berterusan. Dan kita nak supaya pilihan raya tak lama ni. Bakal dia ada kata sebulan, ada sebulan lebih. InsyaAllah. Kerana pemimpin negara tidak tahan dah. Dalam keadaan dia, dia rasa tidak boleh bertahan lagi. Terutama apabila ramai orang telah mula menyedari perkara yang sedang berlaku. Maka sesuatu yang serta-merta mesti dibuat. Dan antara yang mesti dibuat itu, tak ada lain tidak bukan. Ubah parlimen lah, dia nak tumbuh lari. Cara untuk mengelak daripada menjawab dan bertanggungjawab, ubah. Gitu je. Minta mandat baru lah. Jadi bersempenuh dengan ni tuan-tuan, adik kakak, dibesuk. Saya minta dan merayu, janganlah buri puak-puak ni tipu kita lagi sekali. Pasal di negeri lain, di Johor, di Kedah, di Kelantan tadi kita dengar, di Perak, di Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan dan Melaka, puak kita duduk pakat dah, kita tak boleh lock. Tak boleh lock kau Perdana Menteri Najib, ataupun dengan bini dia, buat lagu ni tak boleh dah. Maka kita kena buat sesuatu sekali setermata, dan insyaAllah kalau pilihan raya mari secepat mungkin, kita mesti tekad untuk merubah kerajaan sedia ada, terutama di Terengganu. Kita mesti tukar kerajaan kepada Pakatan Harapan, boleh tak? Kalau boleh, hamba nak berhenti dulu sebab Datuk Dolah Sani, kita nak suruh beri ruang kepada dia, dia nak mencerita keadaan yang lebih penting dan mustahak kepada kita, boleh tak? Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Abi Azwan. Dan sebelum kita teruskan dengan ceramah yang terakhir, untuk makluman tuan-tuan puan-puan, kami akan agihkan makanan, sedikit makanan dan yang secukupnya kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dengan segala hormatnya, silakan Habib Datuk Abdullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Pengacara majlis, rakan-rakan kepimpinan, saudara dan saudari yang hormati sekalian, memanjat kesyukuran dapat hadir ke Besut kali yang kedua. Dulu di Kuala Besut, hari ini di sini. Saudara, saya nak maklumkan
saya nak mengungkap sejarah silam. Tak kala Omar Abdul Aziz diangkat sebagai khalifah, Omar menangis, menangis dan takut. Bila ditanya oleh isterinya, kenapa dia menangis? Dia kata, takut anak fakir miskin, anak yatim, ibu tunggal tidak dapat dibela. Negara ditakut akan menjadi negara bobrok dan negara rasuah. Itu yang ditakuti oleh Omar Abdul Aziz. Tetapi hari ini, saudara tengok apa yang berlaku dalam negara. Wang negara dirompak sewenang-wenangnya, dipunggah, diambil, dicuri tanpa ada belas kasihan. Sebab itu, saudara, kita lari, kita keluar daripada dewan ketika bajet dibuat. Ada orang berkata dengan kita, kenapa kita tidak bersetuju dengan bajet? Mana mungkin kita setuju dengan bajet kalau bajet itu menginaya dan merompak wang rakyat. Sebab itu, apabila Faizah memaklumkan tadi, saudara, jelas pendidikan ditarik bajet untuk anak miskin. Pendidikan itu pokok utama untuk kita melahirkan anak-anak menjadi anak bijaksana. Dan yang masalah yang sama, pendidikan tinggi ditarik 1.3 bilion. Dan ini amat memberikan kita masa depan yang gelap apabila perubatan juga dinaikkan kos catnya. Yang menyedihkan kita bila mana kita ketahui bahawa sasaran GST akan dipungut daripada rakyat yang sekarang ini sudah menghampiri 42 bilion. Oh, dahsyat. 42 bilion wang rakyat dikutip dari GST, cukai perbarangan dan perkhidmatan, yang direka untuk mereka mendapat wang tanpa belas kasihan. Daripada dapur sampai ke pendidikan, daripada perkhidmatan sampai ke keseluruhan, termasuk perubatan bila mana kita menghadapi kesulitan kesihatan, itu pun dikenakan cukai. Sebab itu saya berdiri di sini, komitmen kami Pakatan Harapan jelas, kami akan hapuskan GST dan rakyat tidak boleh menanggung beban yang selama ini terpaksa ditanggung. Kerana apa, saudara? Kerana 1NDB yang dikumpul dan dilakukan oleh Najib Razak yang terpaksa ditanggung oleh rakyat seluruhnya. Sebab itu, saudara, masa ketika 1NDB itu diwujudkan, Datuk Seri Anwar Ibrahim jelas menentang dan memberi maklum dalam dewan. Waktu itu kita pun tak tahu apa maksudnya. Akhirnya, saudara, terlungguk hutang termasuk interestnya sekali berjumlah 52 bilion yang terpaksa ditanggung oleh rakyat seluruhnya. Sebab itu, untuk menurunkan kadar kos sara hidup, untuk menuju ke arah raya kebajikan, jangan mimpi kalau UMNO Barisan Nasional membolehkan berbuat demikian. Jangan bermimpi, saudara. Sebab itu, saudara, jangan terperanjat. Sekarang ini pendidikan anak sekolah meningkat 100% dan kita terpaksa menanggung beban yang telah pun dipelopori oleh pemimpin celaka sial haram berjadah itu, saudara. Ini berlaku. Dan saudara, kalau saudara meninjau di keliling saudara, saudara juga akan terpahat apabila saudara lihat di Selangor, ketika perubatan menjadi menghantui rakyat Selangor, kerajaan Selangor yang dipimpin oleh Pakatan Harapan telah pun mengeluarkan produk, iaitu apa nama ni, Peduli Sihat. Untuk apa Peduli Sihat, saudara? Satu keluarga kami bagi RM500 setahun untuk perubatan percuma di mana-mana klinik-klinik swasta yang pendapatan 3,000 ke bawah. Saudara bayangkan, ini adalah untuk membantu rakyat Selangor. Kerana apa? Kerana kemampuan dan keprihatinan pemimpin negeri Selangor terhadap rakyatnya. Sebab itu kita buat perbezaan
Terengganu mewah dengan petroleum. Itu pun nak bagi dekat orang. Dan akhirnya apa berlaku, saudara? Rakyat hidup sengsara. Di Selangor kami berikan berikan untuk apa ni, perubatan ini pada mereka-mereka yang sakit dan yang ingin melakukan perubatan secara memastikan kesihatan mereka sihat. Dan ini telah terbukti. Malah kalau dalam keadaan negaranya bobrok ini, rakyat tertekan dengan pendidikan, kita bagi RM1,000 untuk mereka bila mana mereka memasuki universiti. Tuition kita bagi percuma. Begitu juga dengan AIF kita bagi percuma. Terengganu ada bagi, saudara. Terengganu tak boleh bagi. Kerana apa? Kerana pemimpin mereka adalah pemimpin yang bobrok, yang hanya memikirkan poket masing-masing. Itu pun ada puak-puak yang tak bersekongkol dan bekerjasama dengan mereka. Sebab itu, saudara, bila Tayyip Erdogan, Presiden Turki, ditanya apakah menyebabkan negara Turki itu maju daripada negara yang sekarang ini kelompok 5 terbaik dalam dunia, dia kata satu perkara yang kami tak ada, iaitu rasuah kami tentangi habis-habisan. Ini membedakan apa binatang ni, membedakan yang kita memerlukan pemimpinan yang tidak korup, yang tidak merompak, memunggah, mencuri uang rakyat. Ini mesti menjadi kaedah pertama, saudara. Sebab itu, saudara kena ingat, kalau Selangor boleh bagi air percuma, Terengganu apa dapat? Saudara apa dapat? Sebab itu, jangan bermimpi untuk UMNO Barisan Nasional mengambil kembali Selangor daripada kami. Kita tahu rakyat Selangor hari ini bukan itu saja. Daripada lahir mereka mendapat saham anak Selangor. Terengganu ada ke, saudara? Terengganu tak ada. Kalau mereka dalam proses tawas, anak-anak yang lahir selepas 2008 nak sekolah, diberikan peruntukan untuk pergi perbelanjaan ke sekolah sebanyak RM50 satu pelajar. Begitu juga dengan apabila kita meraihkan hari raya, kita bagi mereka RM100 untuk pergi shopping. Dan orang tua, bila mereka meninggal dunia, mereka telah pun diberikan kharat kematian sebanyak 2,500. Mengapa boleh berbuat demikian, saudara? Tak kalah negara yang kalut dengan masalah kewangan, masalah rompakan dan kecurian, tetapi Selangor bangkit dan membantu rakyatnya. Hutang dibayar dalam masa yang sama. Duit terkumpul hari ini sebanyak 3.6 bilion. Oh, dahsyat. Duang itu diberikan balik kepada rakyat Selangor. Dan hari ini Sultan Selangor sendiri telah pun menitah dan memuji memandanya, yang telah pun mengilhamkan beberapa produk yang memberikan secara terus kepada rakyatnya. Terengganu mampu berbuat demikian. Tetapi pemimpin-pemimpinnya yang tidak mampu membuat demikian. Kerana apa? Kepala otak mereka semua memikirkan bagaimana dan macam mana uang nak dimasukkan ke dalam saham masing-masing. Itu masalahnya. Dan itu pun ada juga orang yang nak bersekongkol dengan mereka. Ditanya baru-baru ini, apabila berlakunya dalam keadaan kita tertanya-tanya, dari mana hendak diambilnya wang lagi? Saudara bayangkan, kerajaan hari ini, wang orang sakit pun dia tibanya. Apa dia orang sakit? Sok-so. Saya tanya di parlimen, saya kata, adakah benar 800 juta uang diambil daripada tabung orang sakit sok-so pun dia tiba, saudara? 800 juta. Menteri tak jawab. Menteri tak jawab, maknanya apa, saudara? Betul itu. Tak, di situlah saja. Mereka ambil duit EPF. 1MDB ambil duit EPF, duit pekerja yang dikumpul untuk masa tua mereka pun dia tibanya. Duit tabung haji yang dikumpul untuk pergi ke Mekah mengerjakan haji pun dia sapunya. Begitu juga duit ke tabung angkatan tentera
pun dia sapunya juga. Habis, apa akan berlaku pada rakyat? Apa akan berlaku pada negara ini, saudara? Negara berada dalam keadaan yang kritikal. Masa depan anak-anak kita tak tahu hala tuju mereka. Yang bijaksana belum tentu mendapat peluang untuk belajar ke universiti. Kenapa? Tanpa wang, mereka tidak boleh meneruskan pengajian mereka. Tanpa wang, hasrat cita-cita mereka untuk membantu keluarga sudah hilang untuk mereka memberikan pulangan kepada ibu bapa. Dan ini berlaku, saudara. Dan apa yang boleh kita lakukan, saudara? Kita tolak UMNO Barisan Nasional dan persekutunya untuk memastikan Pakatan Harapan insya Allah akan membuat yang terbaik daripada apa yang berlaku pada hari ini. Boleh, saudara? Saudara, hari ini dimomok-momokkan. Apa yang dimomokkan? Dia kata apa? Dia kata kalau UMNO Barisan Nasional kalah, DAP yang akan menjadi pemerintah. Li Keqiang akan menjadi Perdana Menteri. Saudara, dalam Dewan ada 222 kerusi. 57 kerusi ditandingi oleh DAP. 96 ditandingi oleh Keadilan. Sekarang ini kita kena agihkan teman-teman kita daripada Bersatu, Amanah dan juga DAP. Yang sebelum ini, saudara, yang ditandingi oleh DAP 57 kerusi. Dua daripadanya adalah orang Melayu. Dan saya tak nampak macam mana katakan Li Keqiang akan menjadi Perdana Menteri. Kalau Li Keqiang menjadi Menteri, Perdana Menteri kata apa, saudara? Mara akan lumpuh. Felda akan jahanam. Yang nak betul-betul, saudara? Hari ini Felda ni, siapa yang jahanamkan Felda ni, saudara? Yang beli Plantation Eagle ni di Indonesia, yang terlibatnya siapa? Tabung Haji. Terlibatnya EPF. Siapa lagi? Sokso, habis semua terlibat. Dan beli syarikat ni, syarikat Sanda ni, Peter Sanda ni. Saudara, ini yang berlaku. Kawan diangkat dan diberikan uang. Rakyat terpaksa menanggung beban. Dan ini yang berlaku. Sebab itu kalau saudara tengok, yang menjahanamkan Mara ni siapa? Li Keqiang ke? Yang menyebabkan mata wang jatuh hari ini, Li Keqiang ke? Yang merompak duit rakyat melalui 1NDB ni, Li Keqiang ke? Saudara dimomok-momokkan. Kerana apa? Mereka tahu rakyat sudah mendapat banyak maklumat. Siapa perompak, siapa pembela. Saya tidak mahu bercakap lebih kerana saya tahu rakyat di Besut sudah faham. Maksud omongan mereka itu tidak lain untuk mereka meraih undi, mereka berkuasa kembali. Dan hutang yang bertempuk, berterkumpul ini, saudara, sudah melepasi 850 ribu juta. Oh, dahsyat. Dan uang ini rakyat setiap mereka, tak kira orang UMNO, mereka juga pun akan menanggungnya. Sebab itu saya tidak terperanjat. Bak kata azan tadi, Tun Mahathir sendiri pun dah keluar. Dan keluarnya kerana apa? Untuk menyelamatkan negara. Untuk memastikan rakyat tidak terseksa lagi. Sebab itu kita kata, PT-PT yang kita nak hapuskan. Sebab dalam perlembagaan pendidikan itu wajib. Dan begitu juga nak menghapuskan segala bentuk perniagaan. Sebab saudara, kita hasil masum negara ini mewah. Berapa? 227 ribu juta. Oh, dahsyat. Tetapi melaun-melaun ini tidak menganggap itu sebagai sumber tetap. Mereka mencari lagi. Dan kenapa kita lawan, saudara? Kerana sasaran GST bukan 38 bilion yang telah dimaklumkan awal. Hari ini pugutan yang mereka lakukan berjumlah 42 ribu juta, saudara. Oh, dahsyat. Dan mengikut daripada apa yang kita dipahami, mereka akan memastikan GST ini diperolehi hasilnya, dikutip daripada rakyat semua, akan berjumlah
melebihi 42 bilion. Dan saya yakin kalau berterusan begini, GST ini akan ditingkatkan persentisnya. Siapa yang akan menerima beban? Rakyat. Rakyat hidup sengsara dan merana. Mereka yang menjadi kaya, menjadi maha kaya. Dan ini beban yang diambil secara paksa. Miskin, kaya, sederhana, semua dicukai. Dan ditanya, kalau tak ambil GST dari mana kita nak kena ambil, saudara? Kita boleh ambil daripada SST. Syarikat yang untung, kita ambil cukai jumlahnya sekitar 20 bilion. Kalau kita tidak merampak wang rakyat, kalau kita tidak mencuri khazanah rakyat, insya Allah wang 227 ribu juta itu akan dapat memastikan negara menuju ke mercu kejayaan. Itu yang kita lihat. Tetapi celaka sel haram berjadah ini tidak berfikir begitu. Mereka bermewah, berpoya, mengambil wang begitu tidak ada batasannya. Kerana apa? Kerana mereka tahu undang-undang mereka gegami. Kuasa mereka kawali. Itu sebab mereka menggunakan keseluruhan media untuk melindungi perburukan yang berlaku dan rompakan yang telah pun dilakukan. Sebab itu di Singapura, saudara, BSI tutup. Tutup, saudara. Dan tutup pekerja-pekerja bank diberhentikan. Begitu juga dengan di mereka yang menjadi pengurusan dipenjarakan 7 orang. Kerana apa? Bersubahat. Dan mereka bersalah kerana menjadi perkumpulan dalam money laundry di Singapura. Uang dari mana? Dari 1NDP. Jelas. Dan ini berlaku di Amerika, di Dubai, di Hong Kong. Negara-negara ini sedang menyiasat. Dan saudara, kalau ini berterusan, rakyat akan mendangkung beban yang akan berlaku, dan ini tidak boleh dikompromikan. Rakyat terpaksa tanggung. Kalau UMNO Barisan Nasional menang lagi, saudara, GST akan naik. For sure. Perubatan tidak ada percuma lagi. GST berterusan. Yang kita melalui hari-hari elektrik ini pun ada GST. Yang kita makan mie Maggi pun ada GST. Pergi kedai mama pun kena GST. Tak kecelaka sial haram berjadah. Habis semua dia bagi. Rakyat terpaksa menanggung. Dan ini bukan perkara rahsia. Sebab itu saudara, kita pegang pada satu prinsip. Saya tahu waktu ini besok saudara nak kerja. Saya tahu. Dan saya tahu saudara pun nak balik. Saudara, negara memerlukan kepimpinan yang betul-betul jujur dan ikhlas. Negara ketagihkan keadilan. Negara dahagakan pembelaan. Negara mengharapkan ianya diselamatkan. Saudara, berbalik cerita lampau. Datuk Seri Anwar Ibrahim telah dibicara oleh YB Azan dan juga Datin Faizah. Perjuangannya tidak sampai menggadai negara. Tak diambil sebatang balak. Mahathir berkata dengan saya ketika saya melawatinya, Anwar bukan perompak. Tak akan dijual negara kepada negara asing. Takkan dibenarkan negara China mengambil segala apa yang ada dan mengambil tabungan-tabungan uang rakyat. Anwar tidak akan menyiksa rakyat. Anwar tidak akan mencuri. Ini yang dikatakan oleh Tun Mahathir. Saudara, apa yang kita ada? Doa untuk siapa? Menyelamatkan negara. Dan bersamalah kita pastikan Datuk Seri Anwar dibebaskan. Saudara, sebelum saya menutup, bersama saya untuk sama-sama insya-Allah berdoa kadrat ilahi, semoga Datuk Seri Anwar sihat dan keluar daripada penjara untuk menterajui menyelamatkan negara. Ilah Rajana Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar Umar Utsman Ali para sahabat ajmain wa tabi'in wa muslimin wal mu'minin wal mu'minat alayhi al-hamd al-fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa fi ni'amin yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li 'azmi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad fil hadzal majlis hadiyatan wa barakatan syamilan sayidina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami menadah tangan ke hadirat-Mu ya Allah di tengah malam ini ya Allah. Kau berikanlah kekuatan pada kami ya Allah. Kau berikanlah kekuatan pada kami ya Allah. Kau berikanlah kekuatan kami ya Allah untuk menyelamatkan negara ini ya Allah, demi karena agamamu ya Allah, demi karena agamamu ya Allah, demi karena agamamu ya Allah. Ya Allah, kau sihatkanlah tubuh badan Datuk Seri Anwar Ibrahim ya Allah. Kepeliharanya ya Allah, berikanlah kekuatan baginya ya Allah. Sekarang ini beliau dalam penjara dalam keadaan kesakitan ya Allah. Sembuhkanlah penyakitnya ya Allah. Hindarkanlah ya Allah kelemahan-kelemahan yang ada pada dirinya ya Allah, untuk dimertabatkannya menjadi seorang pemimpin negara ini ya Allah, untuk ianya diselamatkan ya Allah. Sudah cukup ya Allah ujian yang telah kau berikan padanya ya Allah. Kesianilahnya ya Allah, kesianilah keluarganya ya Allah, kesianilah kami ya Allah, negara memerlukannya ya Allah. Kami mengharapkan restumu ya Allah, kami mengharapkan ya Allah keredaanmu ya Allah. Berikanlah kami kekuatan ya Allah, berikanlah kami ya Allah lolongan untuk kami memastikan negara kami ini dapat diselamatkan ya Allah. Sesungguhnya Allah, sesungguhnya ya Allah, pada Engkau lah yang kami sembah, pada Engkau lah kami pertolongan ya Allah. Tunjukkanlah jalan yang lurus ya Allah, jalan yang Kau berkati bukan jalan yang Kau murkai, yang telah Kau sesati ya Allah. Rabbana la tuzlubana ba'da hadaitana wa hab lana min ladunka rahman innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam tughfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih pada Yang Berhormat Dato' Abdullah Sani. Dengan yang demikian, tamatlah ceramah kita pada malam ini. InsyaAllah kita jumpa lagi kita akan jumpa pada pilihan raya ke-4 PRU 14.